Perlindunganmu sepenuhnya oleh kemampuan persembahan malaikat untuk malam dan malam berdoa. Glory haleluya, glory haleluya, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan sorga. Berapa kami limpah dengan puji dan syukur Tuhan. Karena pada malam hari ini Tuhan kami boleh dikumpulkan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang sehat, kami datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kepada kami Tuhan. Siapa kami yang memberikan korban persembahan kami? Kiranya Engkau sebelum kami memberikan korban persembahan kami ini Tuhan. Engkau suci dan kudus persembahan kami. Dan persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mulai pada pekerjaan Tuhan yang ada di Jesus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan surga, apa berdoa dan berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat dan Jesus ini Tuhan. Segala usaha pekerjaan dan pencarian yang mereka jadikan berhasil oleh Tuhan. Dan bentuk itu semua kehormatan kepada nama Tuhan. Oleh dari doa Tuhan yang belum memiliki pekerjaan Tuhan, Engkau berkati Tuhan yang bisa memiliki pekerjaan dan kehormatan kepada nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati dengan berkat kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Agar mereka boleh datang beribadah dan memuji kepada Tuhan dan bekerja dan berusaha. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami siap memberikan korban persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Yeah.
Allah, selama hidup kami, kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, sehingga kami mengasihi Engkau dengan kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih agape, bagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami, kasih-Mu telah memposisikan kami sebagai anak-anak Raja. Kasih-Mu selalu mengikuti kehidupan kami. Kami naikkan seluruh pujian penyembahan dari Raja di atas segala raja. Sekolah terhebat, Kau terbesar, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh bersekutu dengan Allah yang luar biasa. Kami boleh berada di dalam pimpinan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Nyatakan hadir-Mu, nyatakan pribadi-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang memperjumpakan kami dengan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang dengan masalah pada kau sekalian kebenaran ini. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini ternyata memerdekakan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatlah saat firman disampaikan dan sama-sama kami mendengarkan, sehingga kebenaran ini tersimpan di dalam hidup kami sebagai benih Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Tuhan katakan, amin. Amin. Silakan duduk.